nak live ni. Kita bertenaga dah bila makan. Nak kita bercara. Okey, kita sambung balik tentang apa video yang mereka tunjuk di orang ramai di upacara di hospital tu lah. Apa perasaan kamu apabila mereka tunjuk pertama kali apa mayat-mayat dan rangka-rangka yang mereka jumpa kan? Apa yang kamu rasa, David? Apa yang kamu rasa? Cuba cerita sedikit. Saya rasa memang tak terfikir apa-apalah apabila kita nampak semua mayat-mayat dan rangka-rangka dan tempat mereka disembunyikan. Memang kita susahlah nak beritahu. Jadi macam kita pun memang kita nak marah jugalah kepada yang menunjuk pada video tu. Sepatutnya mereka kalau dia tahu kami masih susah, dia mesti dia apa ni, dia bagi satu tempat untuk kami berehat dulu. Lepas tu dia tunjuk-tunjuk sudah habis baru dipanggil kami masuk. Macam itulah baru adalah kami pemikiran kami terang sedikit. Jadi kalau macam tu bagi kami pun kami rasa nak pingsan jugalah apabila kami lihat tempat-tempat mereka tu memang tak boleh lah. Kamu rasa sedih lah sebab sedih lah. Pertama kali kamu nampak. Yalah, pertama kali kami nampak tempat-tempat mereka. Di depan orang ramai pula tu. Sebelum ni tidak ada langsung mereka tunjuk dengan kamu, cerita dengan kamu bagaimana apa mereka jumpa mayat-mayat tu semua kan. Badan-badan tu semua. Jadi kamu orang rasa macam sedih lah waktu tu. Yalah, pertama kali depan orang ramai dia tunjuk apa yang mereka telah jumpa kan, macam tu. Sepatutnya kamu rasa dia mesti tunjuk kamu orang dulu. Lepas itu dah tunjuk kamu orang semua, kamu orang dah bersedia, barulah nak tunjuk dengan orang ramai ke, tu tak apalah kan. Tapi waktu tu jadi kamu rasa sedih yang amat lah. Jadi kamu rasa macam tiba-tiba daripada kenal cam hanya baju saja, lepas tu kamu nampak rangka-rangka yang dijumpai di depan orang ramai kan. Masa tu memang apa, kalau saya pun saya tak tahulah macam mana nak fikir kan masa tu. Sebenarnya macam saya can baju pun itu rangka pun tak nampak. Lepas tu tiba-tiba dekat video tu baru saya nampak. Tu yang saya macam saya rasa tak berapa baguslah macam tu. Ya, saya dengar lepas tu kamu pun rasa bermimpi ya lepas tu. Kamu kata, saya dengar kamu lepas video tu kamu bermimpi malam tu. Memanglah. Kita bermimpi juga lah. Tentang anak kamu semua ya. Kita bermimpi bila kita tengok tempat dia tu, dah kita berfikir itu sajalah. Daripada awal tu kita berfikir, tempat dia pun tak berapa apalah. Kita bila kita tengok macam tu, habislah macam perasaan kita pun. Kita rasa tak dapat kita fikir apa-apa dah. Masa tu. Ya, apa Ayel apa perasaan kamu waktu tu? Bagi saya lah perasaan sebab kami melihat anak kami yang dia punya badan. Mana masa itulah kita lihat keadaan dia meninggal pun memang amat sedih lah. Sebab macam kalau kematian biasa ni kita dah jaga, dah tolong, dah bantu dia. Tapi dia meninggal dalam keadaan yang sedih lah, keadaan yang seksa. Dan kita tak tahu macam mana cara dia meninggal. Yalah. Itulah memang kami amat sedih lah. Sehingga hari ini pun tak dapat kita fikir. Dan kita tak dapat bayang lah macam mana keadaan budak ni meninggal dalam keadaan yang seksa. Jadi itu sajalah. Jadi kamu kamu rasa adakah cara yang lebih baik mereka boleh buat selain daripada apa yang mereka buat selama ni kepada keluarga kan? Adakah mereka patut buat cara yang lebih baik? Apa pandangan kamu? Adalah cara, kalau macam David kata tadi, sepatut orang tanya, kalau boleh diorang bagilah kami tempat lain. Dan boleh diorang tunjuk kepada Datin Sri gambar-gambar itulah. Jadi itulah cara yang terbaik. Jadi bagi kami, bagi kamilah, bagi pihak keluarga mangsa, masa amat sedihlah. Sebab kami pun tak dapat bayang. Yalah. Kita tengok wajah anak
anak kami lah, macam masa dia meninggal, kita tak tahu macam mana keadaan dia. Ya, masa tu pula yang kamu nampak kan? Ya, itulah memang amat sedih lah, tak dapat nak cerita. Tak boleh ya, nak cerita perasaan kamu tu. Memanglah, macam tu. Okay, terima kasih ya kerana memberitahu saya tentang perasaan kamu dan saya bersimpati lah ya tentang apa yang kamu alami sekarang ni. Saya pun sama bersedih lah dengan kamu orang semua. Semua lah. Ya? Okay, terima kasih. Terima kasih semua.